kalau saya pribadi masih kepikiran ini gimana, saya pinginnya selesai, jangan ada masalah gimana-gimana. Cuman kan ini udah proses hukum terus berjalan, jadi ya harus saya harus menikah. Oh enggak, pengacara saya? Oh enggak ada pengacara saya, itu orangnya jujur. Orang abang sendiri kok mau kongkalikong, ya kakak saya sendiri kok, bukan orang lain. Jadi enggak ada kongkalikong atau gimana. Jadi buat aku, Bang Maha ini kenal saya bukan setahun dua tahun, udah sekian tahun. Dan udah ngerti permasalahan dari curhat-curhat yang masa dulu, segala macam udah tahu banget. Jadi polisi juga orangnya juga baik, ada apa dengan polisi? Polisi juga nggak yang neko-neko kok terhadap kami, nggak. Mereka mereka tetap baik kepada kami, seperti kami melaporkan kemarin juga baik, welcome gitu. Dan nggak ada yang seperti omongan yang di belakang tuh. Justru polisinya kaget ketika kita memberitahu siapa anak buahnya yang mengawal kita.